Witan Sulaiman main 15 menit, Lechia Gdańsk bantai Wisla Płock 6-3. Witan Sulaiman bermain selama 15 menit saat Lechia Gdańsk membantai Wisla Płock 6-3 pada pertandingan uji coba di Polandia. Bintang timnas Indonesia mendapat kesempatan bermain bersama klubnya Lechia Gdańsk pada pertandingan uji coba meskipun masuk sebagai pemain pengganti. Dikutip dari Twitter, Lechia Gdańsk Witan Sulaiman masuk pada menit ke-105 atau 15 menit terakhir. Pertandingan menggantikan Diabate. Saat Witan masuk, Lechia sudah unggul 6-3 atau Wisla Płock. Dalam pertandingan ini, Lechia Gdańsk sejatinya tertinggal lebih dulu. Wisla Płock mampu unggul cepat pada menit ketiga lewat Davo, kemudian mampu mencetak gol penyeimbang di menit ke-17 lewat gol Clemens. Lechia Gdańsk kembali tertinggal bahkan kebobolan 2 gol sekaligus oleh Sikulski pada menit ke-40 dan Davo menit 43. Bagi Witan, ini merupakan pertandingan pertamanya setelah kembali ke Lechia, setelah pada musim lalu dipinjamkan ke FK Senica.